Pemirsa, ribuan rumah di Cirebon terendam banjir setinggi 1,5 meter. Kondisi ini terjadi setelah hujan mengguyur dengan intensitas tinggi yang memicu meluapnya sejumlah sungai. Banjir menerjang ribuan rumah di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon. Bahkan ketinggian air di beberapa desa dalam 7 kecamatan mencapai 1,5 meter. Banjir yang keempat kalinya menerjang Cirebon ini dipicu tingginya curah hujan sejak siang hingga sore, serta diperparah dengan naiknya debit air sejumlah sungai hingga meluap ke permukiman. Meski demikian, sebagian besar warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Menanti hingga banjir surut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan.